Okay, saya Ahoy Nun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi main Minecraft guys. Dan kita bakalan nge-showcase add-on nih guys ya. Dan untuk hari ini, kita bakalan ngebahas perihal Underworld ya, atau Nether di Minecraft cuy. Nah, di sini, di ada Nether Plus ini kita bakalan dapetin berbagai macam mobs yang ada di berbagai macam biomes di Nether juga guys ya. Contohnya salah satu di sini ada variant dari ini ya, di bagian forest ini cuy, ada blaze-nya. Di atas sana juga ada golemnya cuy yang lagi nge-stuck ya. Nggak tahu kenapa kayak gini cuy nge-stucknya. Nah, gerak ya kan. Oke, jadi dia ini tuh kayaknya ngincer sesuatu guys. Oh, mushroom ini nih. Ya, dia ada berbagai macam mobs-mobs cuy dari berbagai macam biomes juga. So kalau kalian pengen dapetin experience ini, kalian bisa cek link download yang ada di deskripsi untuk pakai add-onnya guys ya. Oke, semua mobsnya udah aku siapin di dalam chest ini. Jadi sebelum kita masuk ke situ, ada baiknya buat kalian like video ini, langsung di like dulu guys, ditembusin 10.000, di share juga dan di subscribe. Buat kami Instagram, langsung follow aja Instagramku di Yudavir dan TikTokku di Yudavir, R-nya double guys ya. So tanpa lama-lama, di sini langsung aja kita mulai ya. Oke, pertama-tama kalau kalian pengen pakai, jangan lupa link download yang ada di deskripsi download dulu, terus diaktifin eksperimen di world kalian. Di video ini aku aktifin world update, vanilla experiment, holiday creatures, custom biomes, upcoming game test dan molang features. Lalu di bagian resource itu juga diaktifin guys ya. Ini dia cuy, Nether Plus add-on. Dan ya, ini bisa dipakai di Minecraft 1.18 plus cuy, oke? Lalu di bagian behavior juga sama, kalian aktifin ya. Oke, kalau udah kayak gitu, mark it up everybody, langsung aja kita mulai di layer yang pertama guys ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Twisted Peak. Nah, untuk Twisted Peak ini itu adanya di area biomes mana nih? Kita lihat dulu bentuknya ya. Oh, kalau ini tuh berarti di sekitar biomes yang ini nih guys ya. Ada si Twisted Peak cuy. Jadi ada babi varian Nether juga guys ya. Oke. Kayak begitu kita lanjut. Ada yang versi Crimson, berarti dia nge-spawnnya di area Crimson nih guys ya. Nah, untuk yang Crimson ini tuh ada Shredder. Ini pasti warnanya merah guys ya, sama kayak Crimson cuy. Tuh, warnanya merah gini guys. Cocok banget ya jadi penghuni Nether ya. Oke, lanjut di sebelah sini juga ada Soul Sand Peak. Wow, ini di area Soul nih guys ya. Let's go, kita spawn aja. Nah, ini bawa lantern cuy. The Soul Lantern ya. Wah, sangar nih. Wih, kena serang golem guys. Lalu di sebelah sini juga ada Basalt. Nah, kalau ini udah fix di area Basalt guys ya. Kita spawn aja di sini cuy. Tuh, warnanya Basalt banget ya guys ya. Oke. Ada animasi-animasi gitu. Pokoknya bentuknya khas banget sesuai biomes-nya guys ya. Kita lanjut, di sini ada Twisted Blaze. Oh, ini mungkin yang kita pertama kali lihat tadi guys ya. Yang Blaze area Twisted nih cuy. Tuh. Oh, ada Warped Fungus di atasnya cuy. Kita lanjut, ada Crimson Blaze. Untuk Crimson Blaze bagaimana nih bentuknya nih? Kita taruh aja di sebelah sini ya. Oke, ini dia cuy. Crimson Blaze. Keren sih ya, kalau menurutku ya. Kita lanjut guys, di sini juga ada Soul Sand Blaze. Jadi blaze-nya ada banyak ya. Lagi-lagi ada lantern di atasnya cuy. Lanjut di sini ada Basalt Blaze. Oke, Basalt Blaze begini bentuknya. Di bagian headnya ini ada kayak retakan magma gitu guys ya. Sama banget cuy, di basalt banyak magma ya kan. Oke, kita lanjut di yang terakhir di layer awal, ada Infernal Golem. Ini golem versi Infernal. Ini salah satu mini boss kalau nggak salah cuy. Tuh, bentuknya kayak gitu guys, gede banget ya. Oke, kita taruh agak di sini lah biar kelihatan tuh. Nah, wow, di badannya banyak mata guys, dan matanya beranimasi gerak juga ya. Kakinya kayak gini ya, melayang gitu cuy. Ya kan, melayang. Oh iya, melayang cuy. Oke, kayak gitu ya untuk Infernal Golem. Sebenarnya ada banyak lagi golem. Kita lanjut aja lah ya ke layer yang kedua cuy. Oke, kita lanjut, di sini ada Mushroom Twisted Pet. Oh iya, dia ini juga ada pet-petnya nih guys. Jadi untuk pet-pet ini tuh harusnya bisa di-tame sih guys ya. Nah, ini untuk yang area Twisted. Kayak gini petnya, Mushroom. Ini juga ada yang Mushroom Twisted Black. Oh, ini kayaknya area Basaltnya. Tuh, warnanya hitam guys. Jadi kayak jamur hitam gitu ya. Lanjut di sebelah sini juga ada Mushroom Crimson. Oh, ini warna merah nih, Crimson. Oh, nggak merah juga sih guys. Kita lanjut ya. Ada mushroom. Oh,
Oh, kayaknya salah nama. Oh, Crimson. Tapi ini yang versi black, ini yang versi merah nih harusnya nih. Oh, ada dua varian ya kalau area Crimson ya. Oke, okay. Kita lanjut guys. Ada Golem Semi Twisted Beta. Hah? Aha, oh ini yang semi nih. Ini adanya di area sini sih juga harusnya guys ya. Nah, ini yang versi Golem Twisted yang full kayak di atas sono tuh. Itu full ya, badannya kayak gini tuh. Nah, kalau yang semi-semi itu dia kayak ada jamur-jamurnya doang tuh. Oke, okay? Kalian mungkin langsung ngerti lah ya maksud saya ya. Nah, ini yang pure guys. Oke, okay, kita lanjut. Ada Golem Crimson. Ini harusnya di area Crimson sih. Mana ya Crimson di sini ya? Kayaknya agak jauh sih guys ya. Oh, ini malah ada basalt di sini, coy. Oke lah, kita spawn di sebelah sini aja guys ya. Nah, ini untuk yang Crimson. Lalu di sini ada Crimson Beta. Oh, ini yang semi. Oh, sama kayak tadi ya deh, versi seminya juga, guys. Oke, okay. Ini ada Creepy Creeper. Hah? Creepy Creeper? Gimana nih, guys? Oh, oke. Okay. Creeper cuman kayaknya OP banget nih, guys. Ntar kita coba ya, bagaimana rasanya diledakin sama creepy creeper cuy. Oke, sekarang kita di layer yang terakhir. Di sini ada demonic gas bloody. Oke. Oh, ini gas guys. Tapi versinya demonic ya. Kayaknya lebih sangar sih daripada gas biasa guys ya. Oh ya, Helon ini juga selain ngebawa mobs-mobsnya itu menurut kalian bagus, itu juga menambah experience kalian di survival lebih menegangkan ya. Oke, lanjut ada demonic gas, ini yang versi warna blue ya. Oke, ini dia guys. Nah, ini dia cuy. Melayang gitu ya. Bedanya di warnanya biru, yang tadi warnanya merah ya. Lalu di sebelah sini juga ada Crimson Creeper. Oh, ini Creeper yang ada di Crimson nih. Jadi sekarang di Nether pun ada Creeper, guys. Pantes ya, lebih serem, cuy. Oh, ini basalt, cuy. Gak ada ya area-area gitu, cuy. Aku pengen nge-spawn sesuai biome sih sebenarnya, guys. Gak apalah. Oh, Creeper. Tapi bentuknya jamur. Oh, pas banget, jamur ledakannya. Oke. Okay. Lalu di sini juga ada yang versi twisted. Nah, ini yang original dari biomes ini ya. Nah, ini dia guys. Mana creepernya gede banget lagi ya. Volume bodinya itu lebih besar daripada golem, cuy. Oke, kita lanjut. Di sini ada twisted creeper pet. Oh, ini yang versi bisa dipiara nih. Aha, kayak begitu bentuknya. Lalu di sebelah sini juga ada crimson creeper. Oh, ini yang versi crimson ya. Kita lanjut, guys. Ada Cthulhu Eye. Hah? Mata Cthulhu. Cthulhu. Aku malah ingat salah satu karakter Marvel yang namanya Cthulhu. Apakah mirip, cuy? Aku lupa-lupa juga sih bentuknya Cthulhu, cuman aku ingat namanya, guys. Oh, ini ya. Cthulhu. Ush. Agak serem sih, kayak mata melayang gitu, guys. Tuh. Masih ada apa itu? Jaringan-jaringannya itulah. You know what I'm saying, ya kan? Lanjut di sebelah sini ada Bloody Meat. Ah, daging. Daging, daging bloody, hah? Mini boss, oh ini mini boss nih. Oh iya sih, kayak emang daging yang berlumer-lumer gitulah guys. Siap, males nyebutnya cuy, takutnya kenapa-kenapa ya. Oke, kira-kira gitu guys untuk bentuknya. Dia pengen diserang sama golem nih, cuman karena dia melayang, golemnya nggak sampai jangkau cuy. Tapi dia bisa terbang guys, tuh. Wah gitu sama golem tuh. Sebaiknya dia turun katanya guys ya. Kok enggak ditungguin cuy si golem ya. Diledek-ledek guys. Dipancing buat terjun ya. Lanjut cuy. Di sebelah sini ada Soul Strider. Ah, ini cocok nih di area soul ya. Harusnya cuy nge-spawn ya. Nah, kayaknya kalau kalian pengen dapetin mobs-mobs ini, itu dia nge-spawnnya secara natural di area sesuai namanya sih guys ya. Nah, kalau untuk yang Soul Strider, ini harusnya ada di area soul juga guys ya. Bow Lantern cuy. Ini yang versi mini apa? Ah, iya ini versi gede guys. Oke okay guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jadi itulah tadi untuk hasil reviewku di Add-on Nether Plus ini guys ya. So, jangan lupa buat di like guys ya, di share juga dan di subscribe. Buat kami Instagram, langsung follow Instagramku di Udovir dan TikTokku di Udovir, R-nya double. So, sekian dulu, see you next video and bye-bye. Stay peace bro, dadah.